Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Kristini Carolina, kelas 12 MIPA 4, nomor absen 31. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan kepada kalian mengenai video perjalanan saya ke Besaki. Selamat menyaksikan! Belajar mampunya itu kurang lebih 25 orang ya, cuma 25 orang. Lagi? Udara di sini satu pada dasarnya kan di atas bulat. Ya, saksi itu terdiri dari beberapa bulat lagi. Ada namanya satu lalu, ada namanya satu sejarah kita satu dari batu mandi dan satu batu penyakitkan dan yang mana disebut lecat terlalu satu di selatannya itu sudah terlalu banyak di tanahnya yang bekerja di sana dewa Mahadewa, kemudian timurnya reblaknya itu Kiswara, selatannya Kidulin Kertek itu Jakarta Reblaknya, utaranya dewa Wisnu. Itu kalau penataran agung atau penataran bumi terbagi menjadi 7 mandala. Mandala ya namanya kalau kita balik sampai mandala masing-masing mandalanya itu terdiri dari beberapa bulan lagi di dalam sampai mandala pribadi dan klan atau kelompok semuanya ada di depan atau ke dalam fase rukun, penyarikan, matahari, dan kemudian mengenai tentang hari atau upacara yang ada di dekat sini. Kalau setiap tahunnya pasti ada, kita berbicara di bulan Maret dan April namanya turun air di Betare turun kamer. Kenapa disebut Betare turun kamer? Turun itu kan artinya datang, kabin itu kan semua. Nah, dalam artian, semua di Betare yang bersana di Cantur, di Kepalin, yang di Tendang,
Suara Mahadewa Wisnu. Semua muncul di sini dari berdari yang bersekangan di dalam seru. Kecuali pedangan dan satu dua kepala. Tidak jadi pada pelawa ini. Tidak dua kepala di sini. Tidak dua pelawa ini. Beliaunya bersekangan di seru. Pedangan tidak ikut. Semua bersekangan. Kita lihat namanya ada Pesama Nagung. Pesama Nagung kalau istilahnya kalau di hotel kita tahu ya. Jadi istilahnya semua bisa di sana sampai karyanya selesai. Berkisaran ada 21 hari 11 hari kalau kita turun KB kebanyakan diambilnya 21 hari itu menurut situasi dan kondisi ketika Gunung Agung erupsi itu karena istilahnya itu agak urgent. Itu 11 hari ya. Kemudian kalau itu turun kabeh setiap tahun ya. Ada juga setiap 10 tahun sekali itu namanya Panjang Wali Kamu. Itu berkata sampai Dini, Masti, sampai di Kelompok Jalan Kaki. Jalan Kaki 3 hari. 3 hari itu yang lebih dari sini ke Blumbung itu 40 sampai 45 kilo ya. Jalan kemudian ke sini semuanya itu kayaknya 50 kilo. Itu jalan kaki. Itu 10 tahun sekali. Ada juga 100 tahun sekali ya. Namanya itu Ikebuwanu Sereru. Ya lebih lagi udah berjalannya itu namanya Ikebuwanu Sereru. Sekian video mengenai perjalanan ke Besaki yang dapat saya tampilkan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.